Guys, balik lagi di channel Osaka Motor. Jangan lupa untuk lu subscribe dan jangan lupa untuk lu like, lu view sampai habis dan juga lu share ke teman lu. Dan hari ini gua akan membahas tentang Sienta 2019 V manual facelift. Ini kilometernya buat 600 lu. Nanti gua bakal munculin deskripsi nomor telepon teman gua atau bisa marketing gua. Nanti lu bisa tanya ke dia untuk tanya harga berapa sih yang dijual kalau itu Sienta Mimin masih ada. Kita akan review, guys. Guys, yang paling gue suka di Sienta 2019 itu perubahan dari bumper depannya yang menurut gue facelift-nya sangat tegas dan sangat menekankan bahwa sini sudah berubah model. Kita bisa lihat dari grillnya. Menurut gue ini bisa dikatakan V-grill. Chrome-nya manis, dari bawahnya juga ada chrome. Dan kita akan lanjut ke bagian lampu. Emang sih guys, untuk lampu Sienta 2019 itu belum ada perubahan. Dia masih menggunakan proyektor pada satu kiri dan satu kanan. Dan juga menurut Mimin, garnish yang ini yang menegaskan bahwa ini lampu terkesan indah di mata. Sennya masih halogen biasa sih. Dan juga serta fog lampnya menurut Mimin membantu sekali bila mana kabut atau perjalanan pada malam hari. Oke guys, sekarang kita akan membuka apa saja mesin yang ada di dalam Sienta 2019. Wow, bukaannya masih bunyi kering, kelihatan mobil masih baru. Untuk mesin yang digunakan pada Sienta 2019 itu sama pada mesin sebelum-sebelumnya. Mesin menggunakan mesin dengan kapasitas 1500cc dengan engine hood berwarna silver. Dan kita akan membahas tentang aki. Kenapa ini aki menurut Mimin lumayan cukup besar? Karena nih mobil sudah tipe V yang dimana port slide door kiri dan kanan. Jadi digunakan aki dengan kapasitas yang lebih besar. Serta di dalam kap mesin ini terdapat peredam, sehingga bunyi mesinnya ada di dalam depan ini meminimize untuk kedengaran ke bagian kabin. Guys, nih mobil kan tahun 2019, otomatis Toyota memberikan garansi selama 4 tahun ke depan bila mana itu spare part ada rusak atau bisa dikatakan 100.000 km. Dan juga untuk masalah ibaratnya servis berkala apa semua, jasanya free. Itu terhitung dari 2019, Toyota memberikan 3 tahun, otomatis sampai 2022. Dan juga untuk servis berkala, nih Mimin perlu kasih tahu nih, kita sebagai pemilik mobil harus menggunakan servis berkala itu tidak boleh bolong. Bila mana ada yang terlewati atau bolong, biasanya untuk mengklaim sangat susah sekali. Jadi kalau kita beli mobil baru, kita harus benar-benar rutin servis ke bengkel resmi. Guys, untuk ban yang dipakai untuk Sienta 2019 itu tipe V. Dia menggunakan Bridgestone Turanza. Ingat lo guys, Turanza merupakan ban yang paling tinggi di kelas Bridgestone. Dia memakai ukuran 195/50. Ring 16 dan peleknya ini sama seperti Sienta Q yang dipakainya di tahun sebelumnya. Guys, coba kita lihat ban sini. Yang paling penting berarti ini mobil sudah double cakram. Jadi ibaratnya kalau lu ngerem dalam situasi mobil kencang, pasti itu kan lebih pakem dengan double cakram. Guys, Mimin akan membahas mobil Sienta 2019 menurut Mimin recommended banget karena kita bisa ibaratnya buka pintu bagian belakang lewat kunci. Dan juga ini mobil recommended karena dia sudah keyless entry. Nih guys, contohnya Mimin mau kunci ya guys. Spionnya otomatis. Mantap. Dan juga kalau kita tinggal mau buka, masukin aja guys. Dia kebuka guys. Dan juga buat buka pintu belakang, tinggal sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Come on guys. Guys, lu tau gak kalau dilihat-lihat di mobil kayak apa sih? Kayak panda. Emang sih keren banget warna putih dengan perpaduan ibarat tuh warna lis-lis hitam ini mencorak ibaratnya mobil bener-bener kelihatan lebih indah tepatnya. Yang Mimin suka lampu belakang putihnya ini guys. Ibaratnya dia kristalnya bening. Dan juga untuk Sienta 2019 itu sudah dapet spoiler.
Nah, spoiler itu oke banget. Biasanya di tahun sebelumnya itu belum ada spoiler, kita opsional. Di tahun ini kita sudah dapat spoiler dan juga terdapat rear wiper serta terdapat sensor parking di bagian bawah dan juga terdapat kamera parking. Jadi kalau menurut Mimin, Sienta V manual yang bagi sobat-sobat suka manual ini sangat recommended banget buat jalan jauh. Jadi buruan beli di tempat Mimin, top. Guys, kita lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam ini dia udah dapat spion lipat pengaturannya, dan juga buat ngatur spion ibarat tinggal putar-putar doang baik kiri dan kanan, dan juga terdapat untuk unlock serta power pintu yang buat nyematin, dan autonya terdapat di bagian driver doang. Ibarat Mimin, ini mobil recommended karena ada Twitter di bagian sini. Dan juga untuk udah facelift, dia punya warnanya sudah beda guys. Warnanya itu kalem. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Ini keyless entry, cara nyalain adalah dengan menekan bagian kopling. Kita pencet guys. Wow, mesinnya halus. Guys, airbag di bagian depan terdapat 3 guys. Bagian setir dan bagian dengkul serta di bagian kiri untuk penumpang. Jadi top banget untuk safety-nya, aman. Kita lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam ini, tadi kita udah jelasin keyless entry, serta di bawahnya itu kita bisa ngatur untuk buka tutup pintu bangku tengah tepatnya. Dan juga, bila mana kita tidak mau menggunakan otomatis, kita bisa matikan power mode-nya. Dan juga kita akan lanjut ke bagian ibaratnya, mobil ini ada apa aja sih dalam setirnya? Oke, kita lanjut nih. Mobil setir ini sudah kulit dengan corak benang warna orange yang membuat Mimin mobil ini kelihatan lebih indah bila kita pakai di dalamnya. Dan juga terdapat pengaturan volume untuk volume besar dan volume kecil, dan juga untuk menggantikan next. Serta untuk MID-nya yang menurut Mimin di tipe V emang sih MID-nya kecil. Apa aja yang bisa kita lakukan di sini? Kita bisa mengubahnya dari sini. Di sini kita bisa mengetahui untuk trip A dan trip B, serta kita bisa mengetahui berapa mobil ini mampu menjalani perjalanan dengan bensin yang ada. Serta di sini belum ada karena tadi Mimin cuma jarak pendek doang untuk kilometer per liter ya. Average-nya ini perkiraan cuma 7-6 karena tadi jarak dekat. Untuk suhu outside dia sudah bisa kita ketahui dengan MI di sini. Dan pengaturan jam itu terdapat di sebelahnya. Untuk sebelah kiri bagian jam, sebelah kanan bagian menit. Guys, yang menurut Mimin menarik nih mobil apa sih? Pertama, Mimin sangat suka dengan AC digital yang simple. Di sini kita bisa melakukan pengaturan fan. Dan di tombol sini ibaratnya pengaturan AC masih single zone. Dan sini untuk pengaturan mode AC, kita mau ibaratnya kena ke bagian atas atau kena bagian atas dengan bagian bawah. Serta di bagian sini untuk bagian kaca belakang bila mana kaca berkebun atau ibaratnya lagi hujan. Dan ini untuk pengaturan kita mau pakai udara luar atau dalam. Untuk Toyota, dia sudah menggunakan head unit dengan layar sentuhnya yang sangat gampang kita bisa mengetahui tentang informasi yang ada di sini, ibarat dalam USB, radio, dan M Toyota. Guys, untuk mobil Sienta 2019 ini, ibaratnya storage-nya penyimpanan barangnya banyak banget guys. Pertama, yang tempat sini, lu bisa taruh e-tol atau taruh lain kartunya, dan lu bisa taruh kunci di sini. Sudah pas. Dan di sebelah kanan terdapat buat kita taruh minuman. Serta storage-nya ada di bagian bawah sini juga. Dan yang menariknya di bagian tengah ini ibaratnya ada dua. Biasanya pada umumnya kalau gue, kalau ibaratnya mobil di showroom, gue suka taruh buat pengaturan volume taruh di bagian atas ini. Dan juga di bawahnya dia juga ada penyimpanan. Dan juga lanjut ke bagian kiri. Bagian kiri dashboardnya sudah ada penyimpanan. Ibaratnya kita mau naruh sesuatu, dan di bawahnya biasanya buku manual kalau kita taruh. Dan itu sangat besar sekali. Dan juga guys, di bawah mobil bangku Sienta 2019 bagian kiri itu ada storage guys. Ibaratnya lo mau naro barang-barang tinggal taruh di bagian sini, ibaratnya secret banget. Dan juga di sebelah kiri terdapat buat taruh minuman, hampir sama sebelah kanan, yang menurut Mimin tempat ini untuk melakukan penyimpanan banyak banget.
Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, yang membedakan Sienta 2019 itu apaan sih? Dia udah ada armrest kiri dan kanan, guys. Jadi ibaratnya, meskipun banyak yang bilang, ya kecil gak berarti atau apa gimana-gimana, tapi kalau lu ibarat jalan jauh, itu berarti banget buat naruh tangan lu gak capek sambil lu tidur. Itu top banget. Dan menurut gua untuk bagian ini, jok, emang sih sangat gede, pas banget. Dan juga AC-nya sih emang terlalu deket sih sebenarnya, cuman untuk bagian ke belakang, jadi sorotan AC-nya dapat. Jadi menurut Mimin, taruh di sini sudah pas. Top. Guys, mobil Sienta itu terkenal dengan ibaratnya kalau lu mau naruh barang apapun itu banyak banget dengan kabin yang sangat luas. Di bangku tengah kita tinggal gini doang, guys. Dan nanti bangku belakang kita akan taruh dan dia ada di sini. Kita ikutin terus sampai bagian bagasi, guys. Guys, sekarang kita di bagian belakang. Ibaratnya gue mau naruh barang yang banyak, bisa nggak? Coba ya kita lihat, guys. Gue tinggal taruh tuas ini, tarik. Gue pindahin ke bagian depan. Dan gue taruh begini. Kita lanjut ke bagian belakang. Masih gede banget nggak? Gede banget. Dan gue itu sangat suka dengan bagian traveling menggunakan mobil jarak jauh. Koper-koper tuh bisa taruh di sini. Jadi menurut gue mobil Sienta dengan facelift 2019 itu top dan indah banget yang motifnya seperti panda. Guys, akhirnya review tentang Sienta 2019 semoga membagikan informasi yang berguna bagi sobat otomotif. Meskipun reviewnya pendek, singkat, tapi menurut Mimin bermanfaat. Dan juga Mimin sangat senang sekali untuk pada subscriber Mimin yang sudah like dan view serta share. Dan bila mana ada yang suka mobil Sienta 2019 ini, boleh kontak marketing Mimin. Mimin bakal tampilin nomor teleponnya di kolom deskripsi. Jangan sampai kehabisan karena stok Mimin cuma ada satu. Karena kilometernya masih 600. Harganya sudah harga second. Bisa dikatakan mobil second rasa baru. Thanks, guys.